ini adalah sayur yang murah yang bisa dibeli di supermarket di Jepang. Kayaknya di mana aja ada deh. Dan bisa ditumbuh lagi di rumah. Jadi bagi kalian yang mau makan sayur tapi mau hemat karena lagi gak ada uang, beli ini aja. Ini namanya tomyo. Tomyo harganya 99 yen. Ya, tapi mungkin tergantung supermarket ya. Jadi setelah dipotong-potong, itu ya ininya ditaruh di kontainer, di wadah, terus habis gitu dikasih banyu, dikasih air ya. Tapi airnya jangan sampai kena kacang-kacangnya. Airnya diganti tiap hari, terus ditaruh di tempat agak terang. Ojo ndek luar, ndek jero, oma, ae. Nanti semingguan baru tumbuh dia. Ini masaknya sangat gampang, dikasih garam sama merica aja udah cukup kok. Nah, ini kalau udah tumbuh kayak gini nih. Tapi dia cuma bisa ditumbuh ulang sampai 2 kali saja. Kalau nggak dipotong masih bisa lebih panjang daripada ini nih.